Oke, halo teman-teman, kembali sama gue Goyran. Selamat datang kembali di Citampi Stories. Kita lanjutin lagi, tapi sebelum gue lanjutin Citampi Stories ini, gue mau ngucapin ke kalian semua Happy New Year. Semoga 2021 menjadi tahun yang bahagia. Yang sudah berlalu di 2020 udah kita lupakan 2020. Semoga di 2021 ini bencana-bencana tidak ada lagi. Yang terjadi di 2020 tidak ada 2020 part 2. Di 2021 segala macam bencana, corona cepat kelar, coronanya hus-hus ya, cepet cabut gitu. Tetap sehat-sehat semua, kalian semua tetap semangat. 2021 awali tahun dengan semangat, sampai akhir tahun ini kita bisa lewatin 2021 dengan bahagia ya. Jangan lupa bahagia guys. Dan jangan lupa kalian yang belum join membership, silakan join membership, klik link di description. Welcome to XSD. Yang mau cari merchandise XSD gue juga ada di description, cek aja. Tapi ini karena masih tanggal 2 Januari, pengirimannya baru bisa itu tanggal 4 Januari guys, karena kan masih ada libur tahun baru ya, dari kurir-kurirnya gitu ya, kurir yang mau JNE mau apapun itu lagi libur tahun baru. Jadi maaf banget kalau misalnya yang udah order belum dikirim, itu karena lagi libur akhir, libur akhir tahun guys ya, libur tahun baru. Dan kalian kalau suka dengan Citampi Stories, jangan lupa nih, jangan lupa banget ya di like sama di subscribe dengan ini, di klik tombol lonceng biar selalu dapat notif setiap gua upload video. So, kita langsung load game aja. Ini kalian udah banyak banget yang ngajarin gue di kolom komen part 1 kemarin. Lo mau naikin komunikasi atau apapun itu ngobrol aja sama NPC-NPC-nya gitu, gue udah kasih tahu. Dan kalau mau naikin ini kepintaran bisa ke warnet, mau naikin kebugaran itu bisa ke tempat gym gitu. Kalau mau ini nggak usah ngobrol sama ini, ngobrol sama NPC aja. Thank you semuanya. Pokoknya kalau gue ada yang nggak ngerti, tolong ajarin gue, tulis aja di kolom komen, kita belajar bareng gitu. Kalian ajarin gue yang udah paham banget. Dan katanya di sini kalau malam-malam ada kuntilanak guys di Citampi Stories ini. So katanya ini juga kerjanya kalau bisa Senin sampai Kamis aja ya. Pokoknya gue bacain komen kalian kok ya, kalian komen aja guys. Oke, kita ajak ngobrol dulu. Nah tuh, komunikasi tambah satu, apa kabar. Nah katanya ke Pak Totong ini kita harus sering-sering ajak ngobrol, karena ini akan membantu kita mencari uang gitu ya. Kita bisa give Pak Totong juga. Sama kita bisa katanya mancing ya, mancing bertemanlah dengan Pak Tatang. Kok Pak Totong gue nyebutnya. Nah, oke, kita nanti harus kasih-kasih. Nah ini juga kita harus sering-sering ngobrol sama si ada kakek, kita ajak ngobrol kakek coba. Pokoknya semua NPC di sini katanya kita harus ajak ngobrol guys. Jadi ini sebelum gue kerja masih jam 6 pagi ya. Sebelum gue kerja, gue harus ajak ngobrol semua NPC. Tuh, nambah komunikasi. Mbah Sen namanya guys, Mbah Sen. Kalau kamu... Oh, kita harus kasih hadiahnya apa nih? Oke. Kita kasih hadiahnya apa ya guys ya? Ke Mbah Sen ya guys. Apa aja kali ya? Kita kasih semuanya kali ya guys ya, hadiah yang bisa kita kasih ya. Oke. Oh, ini ada siapa nih? Oh, tapi kalau lagi dia... Dia lagi kalau diem guys, lagi diem, dia lagi kalau lagi jalan nggak bisa kita ajak ngobrol guys. Jadi kita harus pas dia lagi diem kita ajak ngobrol ya. Oh, ini laundry nggak bisa diajak ngobrol guys ya. Berarti benar kita harus kasih oh dari tong sampah juga bisa guys katanya. Nah harus ada sarung tangan dari Pak Tatang katanya guys ya. Berteman dengan Pak Tatang. Ini nggak bisa diajak ngobrol sih kalau lagi jalan guys tuh. Sayang banget ya. Kita mau beli. Kita kasih tapi harganya 50 guys. Kasih apa guys ya? Coba guys ya, gua kasih ke Pak Tatang deh ya. Bunga. Ya. Coba. Kita kasih ke Pak Tatang. Oh, gue udah berteman sama Pak Tata. Belum ya guys ya. Kita beli dulu guys, buat kasih ke Mbah Sen guys ya. Kita beli bunga guys. Gak apa-apa. Kita beli bunga untuk Mbah Sen guys ya. Kita kasih untuk Mbah Sen. Mbah Sen, aku ada bunga Mbah. Kita kasih pokoknya ya. Nanti dia bakal kasih kita tips guys. Oh ada tong sampah juga. Oh tapi kita belum ada sarung tangan guys. Tapi berteman sama Pak Tatang nanti kita dikasih sarung tangan. Nih, drag.
Oh, hadiah favorit ya guys. Terima kasih banget ya XS Goy. Nah, kalian bakal akan ngasih informasi-informasi unik kalau kamu datang ngasih hadiah lagi ya. Oh, kita harus kasih lagi guys. Oke, area 1 berarti udah. Nah, kemarin kan gua udah top up di game ini guys ya. Jadi kita lihat di C ini. Nah, ini cewek-cewek nanti kita bisa berteman guys. Nah, ini nih tuh. Hubungan masih 4/9, 6/9 udah dikasih hadiah juga. Hadiah ultahnya 25 Februari. Jika hubungan pertemanan sudah berjumlah 1, pergilah ke area 2 pada sore hari. Jika hubungan pertemanan sudah pergilah ke area 2 pada sore hari. Oke. Tio. Hubungan itu masih biasa aja, Pak. Tatang ya udah 2 nih guys ya. Antara hari Senin sampai Sabtu. Oh, oke. Terus gua kan bentar. Kita bisa naik ojek online juga guys sebenarnya guys. Ke rumah tuh free. Tapi ini bayar guys kalau ke Indomaret. Enggak sih itu bayar guys. Ya bayar kayaknya ya. Nah, kita jangan pakai itu dulu. Ini juga kita bisa ganti baju guys, ada aneh-aneh bajunya guys di sini malah ya, buset. Oke, kita bisa pakai jetpack juga. Coba. Wih, bisa naik motor guys. Ini ke area 2 ya. Kita keliling, kita nggak usah kerja dulu guys. Kita ke area 2, oke, hai. Mau ngisi bensin. Oh, ngisi bensin guys. Ini bensin gue. Apa nih? Oh, bisa memancing di sini juga kamu. Oh, oke. Kita keliling-keliling dulu bos. Bistro gaul guys. Wih. Yo mame, what's up katanya ya. Ya orang baru di sini, salam kenal, nama si Alex. Wih, Alex mantap, respect. Kita lihat dulu. Wah, mantap. Gokil. Distro gaul guys. Ini distro paling gaul, yang lainnya nggak ada gaul-gaul ya. Ini udah distro paling top. Distro gaul ya. Masih jam 8 pagi guys, santuy. Energinya 100% masih ya. Ini, oh ini ke area 3, jangan-jangan. Kita lihat dulu area 2 nya. Oh, hai. Apa ini? Lagi mau beli semen nih. Kok oh, pemuda biasa guys ini ya. Gak bisa, oke. Kita bisa naik motor guys. Ini rumah siapa ini? Apakah kamu pindah ke sini bayaran itu? Oh ampun, 75. Setiap hari Senin, nggak seminggu bayar 75. Tidak. Kita masih susah guys ya. Jangan terlalu boros. Oh ini Indomaret di sini guys. Mie ayam bakso Bu Tuti. Sampean baru ya di sini toh, namanya XX Goy. Salam kenal ya, nama saya Tuti Mutia. Halo Mbak Tuti, salam kenal. Kalau kamu mau ngekos dengan fasilitas terbaik di Citampi, monggo datang ke Indokos aja ya. Tepatnya ada di area 4. Oh nice. Oke, area 4 guys ya katanya ya. Duh, gue agak pilek nih jadinya. Oke. Mie ayam bakso klinik tongkang guys. Apa nih? Mbak, aku harus kurangi minum. Wah, dia batuk guys, ini lagi di klinik. Wah, cepat sembuh ya mbak. Ya gitu, Astros. Oh, mbak bete guys, namanya mbak bete Astros gitu katanya ya. Apa nih? Pak Nopandi, hai. Orang baru di sini, salam kenal ya. Nama saya Nopandi, hai Pak Nopandi. Nice to meet you. Hai. Oh, halo, sehat-sehat saja hari ini ngobrol ya. Thank Imas. Orang baru di sini, salam kenal ya. Nama saya Imas Nurul Latifa. Saya suster sini, hai. Oh, minuman isotonik jamu herbal. Nice banget. Nah, aku juga dikasih tau kalian, biar energinya nggak habis-habis, kita bisa beli minuman atau makan. Nice, cantik lagi. Selamat datang di Indomaret. Silakan belanja ya. Lembut sekali cara bicaranya. Dia terlihat seperti malaikat. Hehe. Aduh, uang-uang recehannya berjatuhan. Tunggu ya. Kayak awkward gitu ya. Cantik nih gitu ya. Dia ceroboh sekali. Akhirnya terkumpul semua. Maksudnya apa nih? Sekarang giliran coklat di etalase yang bisa... Aduh, aku tidak sengaja menyatukan ini semua. Akhirnya beres juga. Dia nih, ini berarti kode guys ya. Gue coba dulu yang lain guys. Hai, Dokter Dimas. Jadi namanya SS guys, saya Dimas Taufik. Oh ini dokter buat di rumah. Kalau tuh kamu bener kan? Kalau merasa tidak enak badan, kamu bisa berobat di klinik, bener kan? Oh ini Tio.
Ya sedang mau beli beberapa kebutuhan sebelum kembali bekerja. Hei Patio, baiknya aku juga bersiap-siap. Nah ini yang kalian bilang, kalau misalnya energi kita udah mulai habis, kita bisa beli makanan dan minuman buat nambah energi kita lagi, guys. Ini siapa nih? Kak Seno, guys. Kayak mukanya kayak ini ya, Kak Seto ya. Halo, nama saya Seno Suryo, biasa dipanggil Kak Seno karena masih terlihat muda. Iya Kak Seno ya. Hey, nice to meet you. Saya bekerja sebagai guru di SD Negeri Citam. Oh iya, oke, guru SD guys, Kak Seno guys. Hai Kak Seno. Oke, inilah waktunya kita ngobrol sama si mbak-mbak ini guys ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Isma. Assalamualaikum. Oh nama saya, salam kenal ya. Namaku Isma Nur Ainisa. Oke, kita beli. Ada telur, ada mie instan guys. Oh nice. Minuman isotoniknya 25 ya. Di rumah sakit tadi berapa ya? Nah, kita jangan beli-beli dulu guys. Itu masih energi masih 100. Gua mau lihat dulu. Kita bisa langsung ke area 3. Ini berarti area 2 udah semua ya. Oke. Ini kok tutup ya? Martabaknya ya? Ini Isro Gaul sih mantap sih guys ya. Oke, kita ke area 3 sekarang guys. Oh, ini area 4 guys. Oke, gua mau pakai roket. Oh cepet banget kepake roket guys. Buset. Oh ini area 4 sih gokil. Ini bisa buat mancing. Tuh pakai roket guys gua. Orang-orang bingung ngeliat gua. Oh jalannya cepet gitu ya. Bingung kali dia. Hai, ada anak kecil guys. Toko sepeda guys. Heboh ada tulisan ya, Wim Cycle ya guys ya. Oh merek tuh. Oke ngobrol. Oh gua udah pakai yang ini weh. Gua udah pakai paling top of the top ya. Gokil guys, kita udah pake jetpack. Jadi, itu toko sepeda udah aman ya kita. Ada Supermi, tapi lambangnya Supreme. Kita toko ini hanya sempat buka beberapa bulan saja, tapi tutup kalah laku dengan diserunya banget. Ya ampun, kasihan Kak Alex. Oh, ini bisa kerja di sini guys. Di Citambi kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah asal kemampuan kita cukup, oke. Oh nice, ada lowongan pekerjaan baru. Oh, dibayarnya 11 guys. Nice banget, nice banget. Ada halte. Ini rumah siapa nih? Kok bisa tinggal di sini? Wah, 200 perak. Tapi tampaknya kau belum. Ya ampun, kasihan banget. Kita di suatu saat kita akan tinggal di rumah itu, guys. Joystick. Wih, makanan kelas atas nih. Kita jangan ngobrol lah orang-orang kaya ini ah. Saya akan ke meja Anda setelah saya menulis pesanan bapak ini ya. Oh, pelayan, oke. Okay. Nah, saya nggak mampu untuk makan di sini. Mas-mas, masakan ini apa, Mbak? Ah, itu daging rusa dari Siberia. Mantap. Dicampur anggur terbaik Italia dengan sedikit rasa garam lokal dari Madura. Wah, menyeramkan sekali. Kalau yang ini gimana? Oh, itu lebih menyeramkan, Tuan. Bayangkan, daging gazelle dari Afrika dicampur telur ikan asin dari sungai Amazon dari Amerika. Disajikan dengan taburan bumbu segar lokal dari Sumatera. Oh, ngeri kali makanan yang ngeri kali. Nah, ini cewek cantik nih. Wah, ibu pejabat lagi. Ini gimana nih, stick saya kok keras. Saya pengen ketemu manajer Anda sekarang. Ibu pejabat marah-marah mulu ya. Nah, ini dia. Hai. Wah, mahal banget. Gak cukup. Ini bukan restoran untuk kita, guys. Ini bukan untuk kaum kita, guys ya. Kita cabut dulu. Dari bentuk karpet aja udah kelihatan, guys. Karpet orang kaya ya. Kita belum bisa nih. Rumah Bu Titi. Bu, rumah Bu. Ya udah, cok. Info cuma kayak gitu ya. Makasih loh. Salah, ini udah ke area selanjutnya lagi guys. Oh udah, area 4 cuma begini guys ternyata guys. Kecil ya area 4 ya. Udah jam, masih jam 10 pagi guys, santuy ya. Masih bisa kerja nih. Kita area Area 5, enggak, enggak. Kita berarti ke kiri dulu guys, kita ke area 3 dulu guys berarti guys. Oke. Area 3 dulu di sini nih, area 3 nih. Oke. Bener kan? Membeli Jepara. Harga pabrik. Wih. Furniture nih guys. Tidak ada furniture yang bisa diupgrade. Wah, kasihan banget kita. Wah, sumpah nih. Kita di-judge guys ya. Kita di-judge guys. Alat. Oh, ini ya tempat gym-nya guys. Gym di area 3 berarti ya. Hai. Langsung ke belakang saja kalau mau latihan ya. Cek banget, Mbak. Coba. Wih, Bang Tigor. Jadi nama aku asal dipanggil aku Bang Tigor ya. Oke, Bang. Nanti Abang yang latih. Ih, mantap Bang Tigor. Gua mau coba lihat dulu. Harganya 40 rupiah cash lah ya. 120 menit energi fisik plus 10.
Kalau yang itu plus 1 guys ya. Kalau yang di rumah plus 1 guys ya. Energinya langsung berkurang 40 guys. Oke, kita lihat lagi. Ada apa lagi ya? Ada KUA guys buat nikah guys. Ini apa nih? Ada satpam lagi. Oh, Ustadz Didi, gue pikir satpam ya. Assalamualaikum, orang baru ya di sini, salam kenal, nama saya Didi. Oke, hai, salam kenal. Ini bisa buat mancing. Loh. Oh, ganti ke siang guys, udah siang guys. Masjid, gak bisa masuk ya. Hai. Oh, penjaga warnet guys. Oh, dapatnya 10 juga guys. Sama ya dapatnya. Oh, ini warnet guys, wibu ada tulisannya. Ini deh nih, tempat gue dibesarkan nih guys, warnet guys ya. Pokoknya kalau nggak multiplayer nggak seru. Bocah namanya ya. Ini kalau di dunianya atau tempat gue dibesarkan nih warnet guys ya. Mah, halo mas apa ya? Arpat temennya, halo mas, namanya salam kenal. Aku Arpat Firman, aku yang menjaga warnet sini. Halo Arpat. Wah, mie instan warnet sih gokil guys, sumpah guys. Lah, bisa masuk ya? Aku mal karena terlalu banyak main komputer. Belum terbiasa aja, belum terbiasa. Tapi dia lagi di WC. Gua bisa masuk, guys. Masuk kita, guys. Hai. Nanti komen, Min, kapan update gamenya? Tipikal, ya. Tipikal kalau nunggu maintenance warnet. Eh, kesini dong. Kok mau ajak ngobrol dia, nih? Oh, kayaknya nih, saya udah 5 detik komen. Nggak dijawab. Pasti admin robot. Ya ampun. Ya ampun. Ini bisa kesini nggak? Lah, kok ada mission dalam kulkas ini? Nih juga nih. Oke, warnet di area 3 dan gym di area 3 guys ya. Ini oh, itu ke area 2 lagi berarti. Ini warnet, ini warung nih guys. Kita pemilik warung apa? Kenapa pergi dan belum ada tanda-tanda? Oke. Kayaknya yang gua mau lakukan adalah gua ke toko jam ke tangan kah? Gua pikir omega jam tangan ya. Tunggu sebentar ya, aku sedang mendata barang. Pilihan ada dua, berarti ada di yang Marta, Indomart sama Omega Mart. Aduh, aku harus fokus. Ini sudah, itu sudah oke, beres. Aku segera ke kasir sekarang. Ini, dia beneran model apa bukan sih? Apa aku sedang di acara TV? Anjrit, keren. Wah, nggak ada siapa-siapa nih, berdua doang nih. Halo, halo, hai. Halo, kamu Sarah guys, anak baru ya? Aku Sarah Angelia, salam kenal ya. Oke, sama ya. Kurang lebih menunya sama guys ya. Oke, udah ada Sarah ya. Ada dua orang nih. Nah, hari ini kita siapa? Ini rumah siapa nih? Pak Nopandi. Oh, ini dia. Oh. Kita bisa beli kalau kita udah bayar semua utang kita, guys. Kenapa warga sini tahu kit gua ada utang gitu loh? Itu aneh loh, guys. Ini area 4 ya. Oke, nanti kalian, ada siapa nih? Oh, ini Mbak Bututi ya. Kalian coba komen guys, kira-kira cewek mana yang harus kita deketin guys ya? Apa semuanya kita deketin-deketin jadi fuckboy di sini guys? Hah? Oh, ada lagi ini. Mbak bingung. Sis, kata orang sekarang lagi training cewek-cewek narik-narik buah semangka gitu loh. Kayaknya nggak gitu maksudnya deh, sis. Oke, dia lagi ngobrol, kita toto nim. Oh, ada KFC, oh my god. Oh my god. Komen di bawah cewek mana yang harus kita deketin guys. Permisi, saya lap mejanya dulu ya. Iya, silakan. Wah, deket banget ngelapnya, jadi gugup nih. Aku harus ngapain ya? Ada nggak bunyi sesuatu yang jatuh ke lantai? Wah, itu bukunya jatuh mbak. Oh iya, makasih ya. Mbak suka baca novel ya? Iya, wah jutek nih, tipikal-tipikal cewek jutek nih, harus lebih dikasih perhatian lebih ya. Ngomong apa lagi ya, jadi terima tiga ya gini nih. Hah? Udah bersih ya? Iya, wah jutek banget nih, mbak ini menarik nih, gue demen nih cewek-cewek jutek gini ya. Makasih ya, sama-sama. Terus juga yang ngomong sama dia ya. Inilah waktunya kita bersinar guys. Suara kunyah, wah sumpah ASMR ya. Bro, makanya jangan primitif gitu, napa? Galak banget, galak ya. Oke,
cuma lagi nunggu pesanan nih mas. Hai mbak. Tasya namanya guys. Ah, halo aku Tasya. Ya, dia jutek guys ya. Guys komen di bawah guys, cewek mana yang harus kita deketin guys menurut kalian guys? Ada banyak nih ceweknya dipilih nih, apa kita deketin semuanya guys? Coba komen di bawah ya. Kita ini keliling-keliling dulu guys. Wah, ada lagi ngobrol lagi. Ya gitu deh, cowok itu nggak sensitif. Wah, kok gue yang kena? Beb mau makan apa? Terserah deh yang. Gitu deh, berantem lagi. Ada McD-nya guys sekarang guys. Masuklah. Wah, ini dia. Bisa saya bantu memesan apa? Oh, ini mukanya ceria guys ya. Ini tipikal-tipikal yang care, nggak jutek nih ya. Mau coba paket baru ini? Enak loh. Aku udah coba kemarin, enak banget. Oh, burgernya juga enak, agak pedes sih, tapi aku suka pedes ya emang. Kalau kamu suka pedes juga, kamu pasti suka yang ini. Karena ada bicaranya nih, kalimatnya kayak kalimat-kalimat lagi branded content ya guys ya, kayak dagang gitu ya. Ya kalau ini gimana? Hmm? Oh, kalau enggak paket ini aja gimana? Bisa hemat 25% loh, lumayan banget kan? Udah dapat sodanya gratis lagi. Sodanya bisa pilih sendiri yang mana. Saya sampai enggak bisa ngomong. Ini manis juga ya senyumannya. Seneng deh gue ngeliatnya. Krim ini juga enak loh. Sausnya ada strawberry, lemon, dan coklat. Enak semua kak. Kok malah senyum sih? Habisnya saya mau ngomong gak dikasih kesempatan sih. Maaf ya. Jadi gimana mau pesan yang mana? Saya mau mikir dulu aja ya. Kayaknya enak-enak semua. Oh yaudah nanti ke kasir aja kalau mau pesan. Oke. Okay. Nice banget nih. Sebat nih. Ini tipikal ceweknya cewek-cewek yang talk aktif gitu guys ya. Jadi sering ngobrol tuh ya. Yang kak enak punya kamu sih pesanannya. Tukeran makanan yuk. Boleh deh, boleh deh. Cowoknya tersiksa kayaknya hidupnya ya. Pasti gitu deh tiap makan. Siksa kayaknya ya. Jadi sini ada orang enggak ya? Tidak ada orang. Oke. Okay. Ini McD guys ya. Citra namanya. Oh halo, nama kamu siapa? Gue salam kenal ya. Nama aku Citra. Salam kenal Citra. Oke. Okay. Kita ke udah ya. Ini apa nih? Kayak rumah buat kita juga deh guys. Aduh. Tapi pakai jetpack agak susah guys ya. Oh emang enggak bisa rumahnya guys. Oh, ini rumahnya. Oh, ini rumahnya. Bukan. Oh ini rumah orang kaya nih. Gak bisa dimasukin ke area 5 ya. Banyak yang gak bisa dimasukin rumah orang kaya semua nih kayak ini. Udah jam 12 ya guys BTW ini. Oh belum ada update lagi guys. Belum ada update lagi. Ini udah area 5 nya udah mentok di sini ya. Oke, berarti di area 5 kita ketemu dua cewek. Ketemu ini nggak bisa nih. Ini pasti harus ada update lagi di area 6 nih berarti ya. Berarti kita bisa kerja cuma di area 3. Oh, ada Grow Media. Sorry, tadi gua ngeliat. Oh, ini juga nih pasti nih. Walah. Buat belajar, guys ya. Dan sini untuk cari buku referensi. Oke, oke. Oke, okay. Kita terus kemana lagi guys? Udah, McD udah semua guys. Belum ada update lagi untuk area 6. Oke, okay. Gua berarti mau coba. Gua nggak mau kerja dulu kayaknya. Tunggu, tapi kita tetap harus kerja sih guys ya. Gua pakai ojek online. Kita bisa kemanapun ini guys ya. Tapi ini kok bisa ke semua area ya guys. Area 3 tadi di Omega berarti ya. Belum punya istri guys ya. Oke. Gue mau ke warnet sih. Gue mau ke warnet sih guys. Warnet tadi namanya
Oh gratis guys. Gratis nyontek itu, kita main warnet ya. Katanya ini nambah kemampuan guys. Kok gak bisa? Oke, energi kecerdasan plus 10, harganya 50, anggaplah kita main warnet 240 menit ya. Berarti 2 jam kita main warnet, harganya 50 perak. Energi yang diperlukan 20, ya. Main warnet belajar guys, nice banget nih game ya. Main warnet itu kita belajar guys. Dari game kita bisa main. Oke, kecerdasan plus 10. Udah jam 6 sore guys. Oke. Sekarang kita dari warnet kita ke gym guys. Udah jam 6 ya. Siapa nih? Oh ini yang tadi ya. Kita coba guys ya. Hey. Ya. Ini yang kalian bilang guys ya, naikin energinya tuh dari warnet dan dari gym. Kecerdasan kita bisa baca. Wah, berkurangnya banyak banget ini. Gua ke warnet lagi deh. Tapi udah jam. Masih jam 8. Kalau ngobrol itu katanya. Ngobrol dari mana guys? Nambah komunikasi dari ngobrol sama orang-orang doang. Oke. Bioskop. Gua enggak tadi bioskop tadi, guys. Oh, ini kita enggak masuk, weh. Oh my god, banyak banget di sini orang. Aku suka nongkrong di sini. Hai, gadis. Semoga film kali ini bagus. Oke, nice. Hai, aku lihat-lihat film terbaru. Oh, sini Sarah. Oh my god, tuh banyak cewek di sini, guys. Cinemark namanya, guys, ya. Gua mau nonton gimana caranya, guys. Berarti kita bisa nambahin komunikasi, kepintaran. Kan sorry, komunikasi cuma bisa dari ngobrol kah? Komunikasi kan selain ngobrol sama kaca. Apalagi guys? Tetapi harus beli tiketnya guys ya. Oke. Gue mau ke warnet lagi deh. Kita harus habiskan energi kita dan waktu kita ke warnet guys ya. Gak apa-apa deh, bayar deh. Duit kita habis nih guys. Gak apa-apa ya, gak apa-apa guys ya. Kita bisa cari duit lagi guys. Oh, udah jam 1 pagi. No way. Bobo. Bobo, kita bobo dulu. Hey, simpan dan tidur. Let's go. Kita tidur abis itu kita hari ini bakal kerja guys ya. Kita kerja guys. Let's go. Semua areanya kita udah ini kan kalian bang explore dulu apa namanya semua areanya gitu. Kalian udah bilang ini udah gue explore semua areanya. Kita udah ngobrol sama semua orang. Ya kayaknya semua orang. Gue juga belum tahu. Tapi hari ini kita harus kerja dulu guys ya. Oke. Okay? Oke, okay, hari Minggu ya. Sekarang kita harus punya 200. Ya bisa. Ada waktu 6 hari. Oh, no. Kita harus ngobrol sama Pak Tatang dulu, guys. Setiap pagi kita harus ngobrol sama Pak Tatang. Halo Pak Tatang, selamat pagi. Baik, Pak. Maaf, saya belum ada duit, Pak ya. Belum ada orang di sini di area satu ini. Tahu. Oke, dia baru keluar. Gua pengen langsung kita kerja di sorry. Gak usah naik ojek, guys ya. Karena tempat kerja di area 3. Hai. Ini yang Bahsen di sini, guys. Bahsen agak-agak minta hadiah mulu ya. Oke. Kita juga ngobrol Isma. Oke, ada Sarah. Guys, komen guys, cewek mana yang harus kita deketin, guys? Cakep banget ceweknya yang sumpah di sini. Banyak yang bisa kita ajak ngobrol, guys ya, BTW di sini. Tuh, pakai ini agak susah, guys ya sebenarnya. Pok Lela, hai Pok Lela. Kayak berapa sih, guys? Yang buat kerja, guys? Kok gue lupa?
setiap pagi kita jangan lupa ajak ngobrol orang-orangnya guys ya. Ini penting nih setiap pagi nih guys. Wah, ada hotel guys. Aduh sayang banget ya, jengi amat-amat sampai kayak gitu, gak nyangka. Rempong ya, tuh kan mbak merempong. Hati-hati di temen dia. Ih, apa nih? Ya, oh hai Tasya. Apa guys, kira-kira guys siapa yang kita deketin? Oh ini dia. Kita keliling-keliling dulu guys ya. Ya setiap pagi kita emang harus ajak ngobrol orang-orang ya deh guys. Tuh. Pakai jetpack kenapa? Jadi susah jalannya. Di area 4 guys ya. Itu sayangnya Gojeknya. Jetpacknya Gojeknya nggak bisa pilih area sih guys ya. Ya cuma lokasi gitu doang guys. Tuh, udah semua seharusnya sih. Area 5 paling sepi guys ya. Belum. Gila ada cewek gaul guys sini guys. Cewek dandan, cewek kece. Gue nunggu area 6 sih guys sini. Nunggu update nya juga. Tapi sebelum ini kita harus kaya dulu. Oke, sekarang kita harus ke area 2 guys. Area ini area berapa ya? Buduk belum kita ajak ngobrol guys. Ya benar ini area 2 ya. Siapa lagi yang kita harus ajak ngobrol di area 2? Ya udah semua. Waktunya kita ke area 4. Oke, jam 8 pagi guys ya, gua harus kerja. Jadi penjaga warnet guys. Area 4 bener ya. Di sini. Gak bisa lagi. Bener kan? Area berapa sih yang jaga warnet? Area 3 ya? Gue pengen kerjain jaga warnet guys. Bukan. Tuh di sini gak ada papan pekerjaan ya guys. Apa di area 1? Tapi kita pilih yang jaga warnet. Oh iya penjaga warteg adanya. Ini 10 ya ininya. Nih sayangnya Gojeknya dia nggak ada pilihan area doang guys ya tuh. Nggak ada pilihannya. Oke lah. Area 3 gak ada, berarti kita tetap harus di area 4 ya guys. Untuk cari duitnya. Karena area 4 itu sekali kerja 11 tau gue. Ojek payung tuh lebih cepet. Atau tukang sapu. So jam 6 sampai jam 8 kita harus kerja. Ya yeah, let's go. Namanya 11 guys, lumayan guys. Beda 1 koin, tapi 1 koin tuh berarti banget guys untuk kita awal-awal kerja ini guys ya. Gak apa-apa. Tapi kita bisa gak ya? Kita... Oh gak bisa, dia ada jam kerjanya guys ya. Aduh, kita cepet tuh naiknya. Nice. Ke 129. Wah! 37 ini. Harus level 2 komunikasinya guys. Level 3 otot, level 1 kecerdasan. Oh, susah banget naikinnya berarti ya. Terus balik ke rumah. Oke, sebelum itu gue mau lihat dulu komunikasi gue udah 1 sih guys sebenarnya. Coba ya, kalau ini namanya berapa sih? Fisiknya namanya 1 doang weh. Anjrit. Komunikasi namanya 1 guys. Membingungkan ya. Cukup membingungkan. Guys, komen ya. Isma, Sarah, Citra, atau Tasya.
Masih ada berapa orang lagi belum bisa gue ajak ngobrol sih. Masih ada 5 orang lagi, guys. Oke, ini juga membingungkan. Gue harus naikin komunikasi. Sedangkan komunikasi kita ngobrol agak susah karena cuma ada satu cara, yaitu ngobrol doang gitu. Sedangkan harus setiap hari kita ajak ngobrol gitu. Waktunya kan dikit, kita harus kerja segala macem. Kecerdasan kita karena main warna cukup nambah banyak. Fisik juga keberuntungan 0. Oke. Hari ini kita sudah mengeksplor. Hari ini kita mengeksplor banyak wanita. Tugas kalian adalah komen. Kalian kan udah main nih. Kalian bisa ajarin gue mungkin cewek mana yang harus kita deketin. Bobo. Oke. Simpan dan tidur. Video udah tutup di sini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Di klik tombol lonceng biar selalu dapat notif setiap gua upload video. Komen di bawah cewek mana yang harus kita deketin, yang kita jadiin istri. Sampai berjumpa di video selanjutnya, guys. XS Boy signing out. Bye-bye.